Medan Mak. Aromanya loh, ya Allah. Ovaltin ini. Best seller juga ini ya? Best seller. Terakhir itu? Iya. Teman-teman, balik lagi bersama Yusuf Farda Channel. Kali ini aku mau cobain trambulian top usil yang viral banget di Kota Gresik, teman-teman. Ini lokasinya di Jalan Jawa nomor 61 Perumahan GKB Gresik, teman-teman. Itu nggak pakai lama, kita tanya ke ownernya dan kita cicipi trambulan top usil. Let's go. Nah, ini dengan Mas siapa ini? Mas Sam. Oh, ini Mas Sam ini. Ini ownernya dari trambulan ini. Iya, top usil. Ini udah berapa lama jualannya? 7 tahun. Oh, 7 tahun ya. Nah, ini untuk pokoknya mulai jam berapa nih? Jam 4 sampai jam 10 malam. Jam 4 sampai jam 10 malam? Iya. Wah, tadi sini ada berapa menu? Banyak banget nih, Mas. Iya, ada sekitar 20 menu. 20 menu ya? Yang paling favorit apa ini, Mas? Black Forest Oreo Cream Cheese, Red Velvet Oreo Cream Cheese, Silver Queen, Nutella. Wah, mantap, keren. Jadi semuanya ini toppingnya mewah-mewah ya? Iya. Nah, ini dari segi harga mulai berapa sih? Berapa ini, Mas? Dari 12.000 sampai 38.000. Wah, mantep banget. Oke, Mas. Habis ini aku buatkan yang paling favorit ya. Iya. Yang pasti ya, tapi jamnya. Iya. Dan satunya yang poin yang paling favorit. Yang paling favorit. Oke, makasih, yang Mas. Assalamualaikum. Mau pakai telur ya? Iya. Ada pakai telur adonannya? Pakai telur. Cakep lor, inilah pembuatan asli nih. Jadi hari ini kita nonton sambil lihat cara pembuatan. Mantap. Kalau rasa-rasanya nih mantap ini. Kita servet nih. Ini semua. Oke, mantep. Ya Allah, giliran dulu. Nyarang-nyarang udah brandnya. Lembut banget nih. Biasanya kan kebanyakan agak kayal gitu ya. Iya. Oh, ini yang spesial ini. Aromanya loh, ya Allah. Kalau masih mentega ya, jembiuk noh. Ovaltin ini. Best seller juga ini ya? Best seller. Ini yang semua best seller aku pesan. Mereka lagi, wis temenan iki lur. Mendem-mendem iki aku.
topping-nya nih. Later. Terambulan top usil ini yang V3 ya. Wow, kayak gini brand. Ini harganya 55.000. Mantep banget ini. Aku juga banget ya. Dan aku juga pecahan ini. Wow. Aku pecahan banyak. Bentar ya. Woi. Ini yang red velvet Oreo cheese. Wow. Ini harganya 38. Mantep banget. 38.000. Satu lagi yang best seller di sini. Black. Nah, ini black Ovaltine keju. Wah, mantap ya. Harganya 48. Kita coba dulu ya, yang ini dulu. Kita baca doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Coba ya. Yang pinggir apa yang tengah? Pinggir aja. Oh, kanut. Oh. Monggo. Enak. Apa lagi ya? Wah, cemong-cemong itu. Wow, kayak gini Bran. Gembuk atau lunak banget ya? Ye, Bran. Parah ini ya. Istimewa. Enak banget. Terakhir yang pucuk ini ya, pucuk dicinta ulam tiba. Lihat teksturnya tuh ya, lembut banget dan toppingnya itu wah enak pol, gak enak kali, enak banget tumpah. Suara ini mau coba yang red velvet Oreo cheese. Wow. Nah. Wow. Lihat. Cheese-nya kayak gini ya. Mentul-mentul. Wah. Monggo. Enak, Pak. Sumpah enak banget ini. Ya bikinnya itu ya. Dari terambulnya juga. Lembut dan pas banget. Gak enak gitu, enak. Oreonya ya. Oreonya itu melimpah. Lagi. Oh. Wah, enak. Mantep, mantep. Surga dunia, friend. Ini yang the best seller ya. Aku ngidam banget terambulan pizza ini. Wah, wow, 8 rasa, friend. Nah, ini ada caca, keju, Silver Queen, Ovaltine,
bubuk Milo, Oreo, Mrs, dan juga satunya ini apa ini? Lupa aku tadi. Pokoknya banyak banget. Aku mau coba yang ini. Lihat deh. Lo. Cek, lo gur iki pentul-pentul e, Lur. Lo gur kabeh pentul-pentul e, Lur. Nah, ini teman-teman. Monggo ya. Wah, bagus. Jadi ini perpaduan unik banget ya. Kerambulannya tuh ya lembut, enak banget. Cacanya tuh ya, wah di pangan tuh krenyek-krenyek banget, mantep. Warai. Enak kagak ini. Kecik. Oke teman-teman ya, aku udah coba ini ya. Trambolan dari Top Usil ini gila. Pokoknya gila banget, bikin mendem. Wah, mendem kangen. Ini yang the best banget ya, pizza Red Velvet dan juga Black Kid, mantep banget. Dan buat kalian yang pengen cari ini lokasinya di Jalan Jawa nomor 61 Perumahan GKB kecil teman-teman. Pokoknya wajib coba, ini trambolan paling enak yang pernah aku coba. Murah harganya dan tentunya mewah. Oke teman-teman, saya dulu aku berburu kuliner malam-malam. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, bantu channel ini agar lebih berkembang dengan cara subscribe, like, dan komentar. Dan jika ada referensi kuliner murah meriah, komentar di bawah ya. Insya Allah kalau ada waktu aku akan kunjungi, aku akan review. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam kuliner Indonesia. Dadah.